Halo semuanya, berjumpa kembali bersama kami Herbal TV. Di video berikut ini, kita akan membahas mengenai 4 tanda yang muncul di tubuh saat mengalami stres. Sebelum kita lanjut, kami ingatkan untuk like, komen, dan subscribe. Mari bangun channel ini supaya memberikan manfaat bagi kita semua. Pada dasarnya, gejala yang sering muncul sebagai tanda stres bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, tergantung pada penyebab dan ketahanan tubuh. Namun ada beberapa tanda yang dapat muncul pada tubuh saat seseorang mengalami stres. Salah satunya adalah perubahan emosi seperti mudah gusar dan merasa frustasi. Stres merupakan reaksi tubuh yang terjadi pada kondisi tertentu. Stres biasanya muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau sesuatu yang baru. Kondisi ini juga dapat terjadi akibat situasi atau perasaan gugup, putus asa, marah, atau saat sedang merasa sangat bersemangat. Lantas, apa saja tanda-tanda yang muncul saat seseorang mengalami stres? Saat mengalami situasi-situasi tersebut, tubuh akan menunjukkan respon dan perubahan pada fisik maupun mental. Hal ini terjadi secara alami dan menyebabkan tubuh melepas hormon bernama adrenalin dan kortisol. Sebenarnya, reaksi ini adalah hal yang baik dan bisa menjadi tanda serta membantu seseorang untuk keluar dari masalah yang terjadi. Namun tetap saja, stres yang menyerang sama sekali tidak boleh dianggap sepele. Dari perubahan emosi sampai perilaku, semua orang bisa mengalami stres, termasuk anak-anak. Stres biasanya hanya bersifat sementara dan akan berakhir saat penyebabnya diatasi. Namun pada beberapa kondisi, stres yang berkepanjangan bisa mengganggu kesehatan fisik dan membuat daya tahan tubuh menjadi lebih lemah. Saat daya tahan tubuh melemah, virus atau bakteri penyebab penyakit menjadi lebih mudah menyerang. Stres yang dibiarkan tanpa penanganan bisa menyebabkan pengidapnya mengalami masalah pada pencernaan dan gangguan tidur di malam hari alias insomnia. Pada dasarnya, gejala yang sering muncul sebagai tanda stres bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, tergantung pada penyebab dan ketahanan tubuh. Ada 4 hal yang dapat berubah dan menjadi tanda pada tubuh saat mengalami stres, yakni yang pertama, perubahan emosi. Perubahan emosi menjadi salah satu tanda paling umum yang terjadi pada pengidap stres. Kondisi ini menyebabkan seseorang mudah gusar, merasa frustasi, dan suasana hati menjadi mudah berubah-ubah alias mood swing. Orang yang mengalami stres umumnya akan sulit untuk menenangkan pikiran, merasa rendah diri, kesepian, bingung, menghindari orang lain, sulit mengendalikan diri, hingga depresi. Yang kedua, gejala fisik. Perubahan kondisi fisik juga bisa menjadi tanda seseorang mengalami stres. Hal ini menyebabkan seseorang mudah merasa lemas, pusing, migrain, gangguan pencernaan, nyeri otot, serta jantung berdebar. Stres juga sering ditandai dengan sulit tidur di malam hari, tubuh gemetar, kaki merasa dingin dan berkeringat, mulut kering, sulit menelan, hingga menurunnya hasrat seksual. Yang ketiga, perubahan kognitif. Selain ciri fisik, stres juga bisa menyebabkan seseorang mengalami perubahan kognisi. Kondisi ini membuat seseorang menjadi sering lupa, sulit memusatkan perhatian, selalu berpikir negatif, pesimis, dan sering membuat keputusan yang tidak baik. Yang keempat, perubahan perilaku. Dalam tingkat yang parah, rasa tertekan dan stres bisa menyebabkan seseorang mengalami perubahan perilaku. Kondisi ini menyebabkan penurunan nafsu makan, tidak fokus, dan sering menghindari tanggung jawab. Sering gugup, mudah marah, hingga mencari pelampiasan, misalnya dengan mengkonsumsi minuman beralkohol dan merokok. Jangan remehkan stres yang berlangsung dalam waktu yang lama, apalagi muncul secara berulang. Kalau itu yang terjadi, segera lakukan pemeriksaan ke dokter atau psikiater untuk mengatasi stres. Pemeriksaan dibutuhkan untuk mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan gejala stres bisa muncul dan mencegah komplikasi yang tidak diinginkan. Terima kasih telah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Kami ingatkan kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.